Program Pertumbuhan Hijau sebagai kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute atau GGGI mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan dan prioritas melalui beragam proyek di seluruh Indonesia. Program energi saat ini berfokus pada sistem solar PV, pembangkit mikrohidro berbasis masyarakat, dan solusi bioenergi lainnya. Kegiatan yang didukung termasuk solar PV dan situs hidro di pulau-pulau terpencil di bagian timur Indonesia, serta upaya mengeksplorasi peluang investasi dalam konservasi energi. Kalau PLTS ini difungsi bagus, maka dia sangat menolong masyarakat. Dia bisa membantu sampai dengan kebutuhan rumah tangga yang sepertinya kulkas apa segala itu. Untuk penggunaan listrik itu, aktivitas mereka itu bukan hanya siang, tapi malam itu bisa pakai untuk kebutuhan rumah tangga.